الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته وتابعيه ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول لمرة ثانية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. حاضرين سيدنا الجمعة رحمكم الله، di hari-hari di mana kita sering mendengar penjelasan tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari-hari bulan Maulid Nabi ini, marilah kita sama-sama berupaya meningkatkan kebiasaan bersalawat kita. Marilah kita sama-sama meningkatkan kebiasaan kita membaca salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ini adalah sunnatullah dan arahan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bacaan salawat sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya bacaan salawat sebagaimana diajarkan oleh para ulama warasatul anbiya, dengan harapan bacaan salawat kita akan semakin mendekatkan kita dengan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan semakin membuat kita lebih kenal baik sosok manusia mulia, sosok manusia Sayyidul Anbiya wal Mursalin, paling mulia yang pernah ada di dunia ini, dan calon pemimpin penghuni surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Qur'an yang paling jelas, yang paling dekat mendeskripsikan kepribadian manusia agung ini adalah surat At-Taubah ayat 128, ayat yang mungkin kebanyakan kita menghafalnya, ayat yang tadi saya bacakan di awal: laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian sosok rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari jenis kalian sendiri, dari jenis manusia, untuk menyempurnakan arahan tentang penjelasan, untuk menyempurnakan penjelasan tentang arahan kehidupan bagaimana kita manusia ini harus berjalan. Selain Allah Subhanahu wa taala memilahkan pada diri setiap kita
pada diri, pada jiwa setiap manusia. Mana yang baik, mana yang takwa, mana yang jujur. Selain Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada setiap manusia untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Memberikan panca indera, memberikan kitab suci. Allah berdiri dari kalangan manusia itu sendiri, manusia mulia yang disebut Rasul. Dan ayat ini sedang menyebutkan tentang Rasul terakhir, Rasul terbaik, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi, selalu menjadi beban, menjadi pemikirannya segala permasalahan kalian. Harisun alaikum, begitu besar keinginan dan upayanya untuk menjadikan kalian semua bersamanya di barisan keimanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang beriman, terhadap orang-orang beriman begitu penuh kasih dan sayang. Raufur rahim, nama Allah Subhanahu wa taala yang juga disematkan menjadi nama dan sifat sebutan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok manusia agung yang seluruh kehidupannya dipersembahkan untuk perjuangan agar sebanyak mungkin manusia di dunia ini mendapati keimanan, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Beliau tanamkan akidah, akidah Islam, akidah agama ini yang ketika terguncang, tertanam dalam diri setiap hamba akan membuatnya semakin paham, mengerti hakikat kehidupan bahwa hidup itu tidak sekedar kehidupan di dunia ini. Kehidupan dunia ini kehidupan singkat, kehidupan fana yang akan segera berakhir untuk mengawali kehidupan kekal abadi akhir. Sementara kehidupan sementara fana ini adalah kesempatan utama bagi setiap hamba, bagi setiap manusia untuk mendapatkan bekalnya bagi kehidupan kekal abadi akhirat. Karena itu akidah ini mengarahkan agar kita selalu berupaya dalam menjalani kehidupan sesuai dengan arahan-arahan Allah Sang Pencipta, agar setiap yang kita lakukan, yang kita ucapkan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang disebut syariat. Seseorang yang sudah tertanam dalam dirinya akidah yang baik tidak akan melewatkan sekecil apapun dari kehidupannya, dari kesehariannya, melainkan harus menjadi ibadah. Ketika seorang hamba sudah mampu mensinergikan antara akidah dan pelaksanaan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, niscaya keseharian, kehidupan, segala aktivitasnya akan menjadi ibadah dan akan muncul indah menjadi akhlak mulia, akhlak mulia yang menjadi setiap orang, setiap manusia di sekitarnya mendapatkan manfaat, mendapatkan kebaikan. Kehadirannya dimanapun, kapan akan menjadi inspirasi kebaikan untuk dunia. Dan benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan innama bu'ithtu litutammima makarim al-akhlaq. Sungguh aku diutus menjadi rasul, menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, mengejawantahkan ajaran agama ini, tuntunan agama ini
membuat akhlak manusia ini menjadi dia. Rupanya dengan akidah hukumnya yang tuntunan Allah, syariat Allah yang sehat, yang benar akan melahirkan akhlak mulia. Akhlak mulia, akhlak terpuji yang puncaknya seorang mukmin dalam kehidupannya. Jangankan dirinya, jangankan keluarganya, tetangga, saudara, bangsa dan negaranya akan menjadi beban hidupnya, akan menjadi bagian dalam pikirannya, bagian dalam perjuangannya. Karena bagi seorang mukmin menghadirkan kebaikan untuk lingkungan, untuk bangsa dan negara, bagian kewajiban agama, bagian dari ibadah dan perjuangan di dalam Allah Subhanahu wa taala. Dengan agama ini, dengan akidah dan penunaian tuntunan Allah yang baik, penunaian syariat yang baik, seorang mahasiswa ketika belajar, ketika kuliah, tidak akan lagi sekedar untuk menyelesaikan kewajiban akademiknya saja, tidak lagi sekedar untuk lulus dan mendapatkan gelar akademik saja. Bagi seorang mahasiswa muslim dengan akidah yang sehat, kuliah, belajar adalah bagian dari ibadah, bagian dari jihad, perjuangan di jalan Allah. Dengan kuliahnya, dengan belajarnya, dia ingin segera mendapatkan bekal sebaik mungkin, secukup mungkin dalam kehidupan agar bermanfaat bagi keluarga, bagi keluarga, bangsa dan negara. Seorang dosen dengan akidah yang baik, dengan agama yang lurus, ketika dia mengajar di kelas atau dengan sarana ruangan mengajar apapun, dia tidak lagi sekedar sedang mentransfer ilmu, mengisi kehausan kebutuhan akademik, tapi lebih jauh, lebih hebat, lebih dasar dari itu, dia sedang mempersiapkan masyarakat, bangsa dan negara yang lebih baik. Sehingga kualitas pengajarannya bukan sekedar memuaskan kebutuhan dan haus akademik mahasiswa-mahasiswa, tapi membuat setiap mahasiswa yang mengikuti pelajarannya terkesiap, menyadari hakikat kehidupan, menyadari bahwa hidupnya tidak boleh sekedar hanya untuk dunia ini saja, tapi hidupnya harus menembus batas dunia ini sampai batas akhirat yang tidak berujung. Saudaraku hadirin rahimakumullah, begitu pula seorang suami, seorang ayah, istri dan anak-anak dalam kehidupan mereka. Tidak lagi seorang suami sekedar memenuhi kewajiban sebagai suami, seorang istri, seorang ayah, tapi dalam benak dan dalam pikiran perjuangan mereka bagian dari ibadah dan perjuangan di dalam Allah Subhanahu. Saudara Rasulullah Jumat Rahimahumullah, bisa dibayangkan ketika keseragaman pemahaman agama, semangat agama ini sudah menjadi mayoritas dimiliki oleh bangsa, oleh umat di negeri ini, sepertinya kemuliaan, kebangkitan bangsa yang kita cita-citakan tidak lagi akan menjadi sekedar impian atau pembicaraan. Semua itu akan segera menjadi kenyataan, dan seperti itulah yang diharapkan oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan menghadirkan ajaran agama ini. Termasuk untuk itulah di bulan Maulid Nabi ini kita banyak membaca kisah inspiratif tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini memiliki karakter kepribadian sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kebanyakan waktunya, kebanyakan kehidupannya adalah perjuangan untuk menghadirkan kebaikan bagi masyarakat, bagi lingkungan, bangsa, negara, bahkan dunia ini.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله مرة ثانية لعلكم تفلحون. صدقكم سيد الجمعة رحمكم الله. أنتم لبث مندكعتك دين كتاب بمن كتبانيين رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أرحم أدام بمن حرم الله سبحانه وتعالى. Marilah kita jadikan keimanan kita, keislaman kita cukup untuk membuat kita senantiasa husnudzon, berbaik sangka, berbaik sangka kepada sesama. Untuk kemudian kita dekat, kita bersama untuk lebih baik lagi mengenal agama. Karena agama yang akan menjamin keselamatan kita dunia akhirat. Karena agama yang baiklah yang akan membuat dan segera nyata menjadikan segala kehidupan kita semakin berarti. Semakin berarti. Karena dengan agama ini kehidupan kita tidak lagi terbatas hanya dunia saja. Tidak lagi terbatas hanya terjat saja. Tapi seluruh kehidupan kita akan menjadi nilai-nilai yang menembus batas-batas dunia. Mari kita semakin ramaikan masjid-masjid kita, musola-musola kita, pusat-pusat kebersamaan kita, agar segera terjadi sinergi yang baik antara umat dan kaum muslimin untuk cita-cita kembalinya, hadirnya kemuliaan dan kebanggaan umat. Ibadallah yaqul Allah subhanahu wa ta'ala mukhbiran wa mu'adhdhiban lana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المصابين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المصابين. اللهم إن إخواننا المسلمين في فلسطين مظلومون منصورون. اللهم إن الكفر
سهولة غدة مظلومة فانصره. اللهم إن الطفولة في غزة مضيعة فانصره. اللهم انصره نصرا عادلا. اللهم انصره نصرا مؤزرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.